Ibu ini promosikan jualannya bak caleg, sampai dijuluki Sarjana Pecel. Bukan rahasia lagi jika media sosial banyak terdapat konten yang unik dan mengundang perhatian. Seperti konten yang menampilkan tentang spanduk nyeleneh jualan nasi pecel. Ya, nasi pecel agar menarik perhatian diberi spanduk yang terlihat berbeda. Seperti yang dilakukan oleh ibu penjual nasi pecel ini, ia mempromosikan jualannya bak caleg hingga dijuluki Sarjana Pecel. Hal tersebut terlihat dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Cah Moroto. Menjadikan spanduk jualan nasi pecel yang unik ini bikin enggak habis pikir. Keunikan inilah yang membuat nasi pecel memiliki daya tarik bagi pembeli. Salah seorang pembeli pun mengabadikan momen tersebut. Nampak spanduk jualan nasi pecel tersebut cukup unik, hingga dalam video tersebut pun terlihat ramai pembeli nasi pecel yang sedang mengantre. Saya tidak nyalek, tapi jualan nasi, tulis dalam spanduk. Budayakan malas masak, beli di sini saja, imbuhnya. Spanduk tersebut bertuliskan beberapa program nyeleneh bak seorang yang sedang nyalek. Bahkan dalam nama penjual pun bertuliskan SPCL atau Sarjana Pecel. Warganet yang melihat video tersebut pun beramai-ramai memberikan beragam komentar. Pecel dibuat dengan penuh ketelitian, bahan baku kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cita rasa dan harga mengikuti aspirasi masyarakat, ujar seorang warganet. Saya tidak nyalek tapi jualan nasi, budayakan malas masak, beli di sini saja. Ika monyo ing Sarjana Pecel. Layak bojoku nang omahe malas masak. Tiba ning kene iki kon malas masak iba kule. Oh. Yo bene penting matu dagangan.